Selamat datang kembali di Pontianak Sport Channel. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia sebelumnya sudah merilis 14 nama untuk agenda Asian Games 2023 di Cina. Namun peraturan yang dikeluarkan oleh Asian Games bahwa setiap peserta voli putra diharuskan hanya membawa 12 pemain saja untuk turnamen tersebut. Mendengar informasi itu, pelatih voli putra Indonesia langsung ambil langkah cepat untuk menyeleksi kembali pemain demi mentaati peraturan yang telah diresmikan. Menurut informasi, Timnas Voli Putra Indonesia sudah dijadwalkan akan terbang ke Cina pada tanggal 16 September tahun 2023 ini. Nah, siapakah pemain-pemain yang terpilih untuk memperkuat voli putra Indonesia di Asian Games tersebut? Berikut ini merupakan daftar pemain voli putra Indonesia yang terpilih akan terbang ke Cina untuk Asian Games tahun 2023 ini, bos. Namun sebelum dimulai, silahkan untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik dan terupdate hanya di channel ini. Oke, yang pertama ada nama Agil Angga Anggara, berumur 22 tahun, tinggi 191 cm, berposisi sebagai opposite kelahiran Jawa Timur. Kemudian ada nama Sandi Akbar. Pemain satu ini berumur 25 tahun, tinggi 195 cm, berposisi sebagai outside hitter kelahiran Palangkaraya. Oke, berikutnya ada nama Hernanda Zulfi. Berumur 26 tahun, tinggi 196 cm, berposisi sebagai middle blocker kelahiran Jawa Timur. Oke bos, selanjutnya ada nama Fahreza Abhinaya. Berumur 23 tahun, memiliki tinggi badan 174 cm, posisi sebagai libero kelahiran Sidoarjo. Ya, berikutnya ada nama Doni Haryono. Pemain satu ini berumur 24 tahun, tinggi 191 cm, berposisi sebagai outside hitter kelahiran Magelang. Ya, berikutnya ada nama Farhan Halim. Berumur 22 tahun, tinggi 193 cm, berposisi outside hitter kelahiran Kota Bandung, bos. Oke bos, selanjutnya ada nama Jason Kilanta. Berumur 24 tahun, tinggi 183 cm, berposisi sebagai sitter kelahiran Sulawesi Utara. Kemudian ada nama Dio Zulfikri. Berumur 26 tahun, tinggi 187 cm, berposisi sebagai sitter kelahiran Kota Bandung, bos. Ya, berikutnya ada nama Muhammad Malisi. Pemain satu ini berumur 28 tahun, tinggi 193 cm, berposisi middle blocker kelahiran Jawa Timur. Selanjutnya ada nama Fahri Putra Tama. Pemain satu ini berumur 24 tahun, tinggi 187 cm, berposisi sebagai outside hitter kelahiran Yogyakarta. Ya, berikutnya ada nama Boy Arnes. Berumur 19 tahun, memiliki tinggi badan 189 cm, posisi sebagai opposite kelahiran Sumatera Utara. Kemudian ada nama Hendra Kurniawan. Berumur 20 tahun, tinggi 195 cm, posisi middle blocker kelahiran Jawa Barat, bos.